kembali lagi bersama gue di sini Rangga R3 dan hari ini teman-teman gue bakal nge-review add-on SpongeBob SquarePants ya teman-teman ya. Yeay. Dan ya hari ini teman-teman gue bakal langsung aja nge-review add-on SpongeBob karena Minecraft waktu itu ada collab sama SpongeBob di DLC-nya teman-teman ya. Dan gue tertarik aja gitu karena gue gak bisa beli DLC-nya ya, gue gak punya main coin. Jadi gue coba pakai add-on aja cuy. Dan kalau kalian mau download add-on, texture pack, dan juga map ada di deskripsi video ini ya teman-teman ya. Kalau kalian gak tahu deskripsi itu apa, teman-teman kalian bisa lihat video ini ya. Jadi kalau kalian pencet ini teman-teman, ini namanya itu adalah deskripsi ya. Dan kalian bisa download dari situ coy, oke? Okay? Kalian bisa download dari situ. Gue heran ada yang nanya deskripsi itu di mana gitu. Gue gak habis thinking teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke videonya cuy. Let's go. Nah oke, jadi teman-teman kalian lihat di atas sini tuh ada awan-awannya si SpongeBob ya, dan ini ada awannya Minecraft juga ha? Tapi di sini ada awan-awannya si SpongeBob cuy. Nah ini awan-awan ini tuh pakai texture pack teman-teman ya. Seperti yang kalian lihat di depan sini teman-teman, ada rumahnya SpongeBob dan rumah Squidward dan juga rumah Patrick teman-teman ya. Tapi karena ini hanyalah sebuah map yang dibuat oleh seseorang, jadi kayaknya kita nggak begitu bisa masuk ya. Mungkin ya, ini ada pleasure plate tapi kita nggak bisa masuk cuy. Oh, kita bisa masuk. Oke okay. Ya minimal kita bisa masuk lah ya. Oke okay lah, nggak masalah cuy. Untuk map SpongeBob ini teman-teman, kalian bisa review aja sendiri, kalian bisa lihat-lihat sendiri cuy supaya kalian lebih penasaran dengan mapnya ya. Dan di sini ada sekolahnya si Nyonya Puff ya, ternyata deket ya teman-teman dari rumahnya SpongeBob sih. Dan di sebelah sini tuh kalau nggak salah ada market ya. Ini oh ini bukan, ini bank ya, ini bank cuy. Oke ini bank. Terus di belakangnya bank ada rumahnya si Mr. Crab cuy. Oke, oke, dan di sini tuh ada Krusty Krab dan juga ada si Plankton ya, Cambaket cuy. Oke. Dan ya oke, jadi ini ada banyak banget telur-telurnya teman-teman ya. Dan di sini kenapa ada Krabby Patty dah. Oke, jadi kita bakal mulai dari yang paling kiri dulu cuy. Ini ada spawn folder. Folder apa cuy? Gue nggak tahu folder ya. Ini apa? Gue juga nggak tahu teman-teman. Gue juga bingung deh apa. Ini kayak nggak ada di filmnya ya, ini gak ada di animasinya cuy. Terus di sini ada apa ini? Plankton robot. Oh, ini robotnya Plankton teman-teman ya. Wah, dia terbang cuy, susah cuy. Ini kayaknya ada di film ya, cuman gua nggak tahu film apa cuy. Film dimana gua nggak tahu ya. Terus ini ada Evil Doodle Doodle Bob. Tuh, ini yang versi SpongeBob versi 2 dimensi ya, teman-teman ya. Versi anime cuy, oke. Ars ada spawn Gary. Wah anjay, ada Gary. Gary kecil banget gila. Wih tapi kenceng cuy. Gary kecil tapi kenceng ya, wadaw. Oke, next ada Patrick. Ah, Patricknya maksa banget teman-teman ya. Kurang estetik cuy. Ya mati Patrick. Ayo Patrick, let's go. Kalahkan Doodle. Terus ada spawn Queen Jellyfish. Oh mama mia, lezatos men. Gede banget ya Queen Jellyfish ini dari episode sama si Kevin ya. Nih ada si Kevin juga teman-teman ya. Nah ini ada Kevin yang itu coy. Hai Kevin, yang itulah ya, kalian tahu lah ya. Terus ini ada spawn jellyfish, ini kayaknya yang biasa aja ya, ubur-ubur jellyfish. Jadi kita bisa spam klik aja teman-teman ya. Dan ada banyak banget jellyfish coy. Oke siap mamang. Terus ada spawn Sandy. Boy, Sandy. Sandy mama mia lezatos. Ini tadi kita kayak nggak salah bisa nge-trade deh sama dia deh. Iya nggak sih? Oke, kita nggak bisa nge-trade sama Sandy ya teman-teman ya. Oke, next ini ada telur berikutnya. Yaitu ada SpongeBob robot. Oh my god. Ini SpongeBob tapi robot. Ini kakinya api kali ceritanya. Ini kakinya api kayaknya. Next sini ada Bubble Body. Oh, Bubble Body. Oh iya, gue tau. Tapi ini nggak transparan sih, cuman oke lah, untuk effortnya saya hargai coy. Bubble Body, hati-hati kamu bisa meletus men, kalau meletus kelar hidupmu. Oke, sini ada SpongeBob biasa dan kita bisa nge-trade sama dia, kita bisa beli Krabby Patty ya teman-teman. Ada Krabby Patty ungu, ini blue deh ya, biru dan juga orange coy. Kalian bisa beli dengan harga 5 emerald, cukup memeras ya SpongeBob ya. Dan sini ada Doodlebot. Oke, Doodlebob tapi tidak jahat ya. Tadi ada yang namanya jahat cuy. Kalau yang jahat dia pakai ini, pakai pensil deh, bawa pensil kalau yang jahat teman-teman ya.
Terus ada blue jellyfish. Oke, ini kayak ubur-ubur biasa cuman warna biru ya. Ini kalau nggak salah dari episode si Tuan Crab yang memeras ubur-ubur, teman-teman. Ini kurang ajar banget, coy. Terus ada ini, guys. Ini keren banget ini. Ada Squidward Handsome. Anjay. Kalian tahu lah ya ini episode mana, coy. Buat kalian nonton pasti kalian tahu lah ini episode mana ya. Ada Mr. Crab jelek banget. Tapi oke lah ya. Untuk seorang Mr. Crab ini oke, coy. Harusnya lebih besar dari Sandy ya, harusnya ya. Atau mungkin sepantaran sama Sandy tingginya, teman-teman ya. Next ada Squidward. Oh, ini Squidward biasa. Oke, ini ada Squidward biasa, teman-teman ya. Ya, ini untuk kepalanya, kerutan di kepalanya sangat real ya. Sangat keren banget, coy. Dan terakhir ada Plankton, kita taruh di sini aja. Karena Plankton itu kecil banget, guys ya. Dan ini kenapa gue kalah ke teleport ke mana ini, gembel. Ya, intinya tadi ada si Plankton kecil banget ya, teman-teman. Udah kayak amuba, coy, oke. Nah, berikutnya saya ada Golden Staff, si spatula ya. Gua enggak tahu nih spatula gue buat apa, tapi bisa buat mukul, coy. Ya iyalah, kan ini spatula lah ya. Nah, gua enggak tahu berikutnya ada item apa lagi, tapi kayaknya gini doang, teman-teman ya. Oke dah, cuy, gimana kalau kita coba cari dulu item-item tersembunyi dari addon ini ya, dengan cara menggunakan click function, cuy, oke? Langsung aja kita coba ketik komen ya, di mana ini gua nggak kelihatan komennya ya. Nah, ini dia. Ini udah gua kill semua, teman-teman ya. Udah gua kill semua, cuy, oke? Nah, kalian caranya itu tinggal slash function, kalian ketik di sini slash function spasi. Oke, nggak ada apa-apa. Oh, shoot. Well, oke, okay, guys, mungkin segini aja untuk video kali ini ya. Dan ternyata tidak ada komen rahasia, cuy. Gue juga gak tahu gimana ceritanya ini bisa gak ada komen rahasia untuk mendapatkan item-item yang lainnya, teman-teman. Karena gue yakin addon itu gak cuma segini, cuy. Gak mungkin cuma telur, terus spatula, dan juga Krabby Patty gitu, teman-teman. Tapi gue udah cari tapi nggak ada apapun, teman-teman. Nggak ada detail apapun di sini, coy. Gue nggak tahu gimana cara dapetin ya, teman-teman. Tapi ya segini aja untuk video ini yang gue dapetin dari add-on SpongeBob ini ya, teman-teman. Oke, sampai semungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. See you next time and bye-bye.